Sekarang saya mau nanya, mau rumah hantu atau ambil yang pasti nih? Saya punya logam mulia 10 gram ya. Harganya sekarang kisarannya 6,6 juta. Kecil sih, tapi nilainya besar, 6,6. Ini asli. Tapi terserah Resti mau apa enggak. Nih, pegang dulu. Rumah hantu aja. Rumah hantu. Ya. Menurut Resti isinya apa? Uang. Uang. Oh iya. Kan ngarepin uang, ya. Iya, uang. Mudah-mudahan. Ya. Mau diskusi dulu enggak? Gimana kalau saya tambah 2 juta? Jadi 8,6. Tetap rumah hantu. 8,6 gak mau. Rumah hantu. Emang pada gak takut hantu kalian? Rumah hantu. Yakin? Yakin. Nih, saya kasih cincin gimana? Ini harganya 3 juta. Jadi totalnya 11,6. Tanya aja gak, Pak? Rp11,6 ditolak. Yakin kamu? Yakin. 3.000%. 3.000%? Wow. Oke. 11,6 ditolak? Ya. Deal? Deal. Deal! Sebelum kita cari tahu apa isi rumah hantu, kita buka dulu yang komedi putar. Tidak. Ini tidak dipilih. Isinya adalah 3. Gak mau lihat. 2. 1. Ke tirai 3. Tirai 3. Apa isinya? Silakan Resti hitung sendiri. 3, 2, 1. 3. 2. 1. Lagi dan lagi. Sudah mendapatkan satu unit mobil yang ada di tirai 3 senilai 176 juta rupiah. Wadidaw! Ada satu unit mobil seharga 176 juta yang ditolak dari komedi putar. Lalu apa isi rumah hantu? Setelah menolak 11,6, kita buka. 3. 2. 1. Resti pilihnya rumah hantu, isinya adalah zombie. Blak utak. 11,6 juta. Pizza. Bukan kentang. Pizza. Yakin. Gak nyesel. Gak, yakin. Deal. Yang pizza yang dipilih. Sekarang saya mau nanya sama Mas Agung. Mau tetap paper bag pizza atau 5 juta rupiah dari saya? Ayo. Pizza. Yakin. 5 juta gak mau. Pizza. 6 juta rupiah. Pizza. 6. Pizza. 7 juta rupiah. Pizza. Yakin. Deal. Oke. Yang pizza yang dipilih, berarti kentangnya ditolak ya. Sebelum kita buka yang pizza, kita buka dulu yang kentang. Ini yang ditolak oleh Mas Agung dan teman-teman. Isinya adalah 3. 2. 1. Mas Agung gak pilih kentang. Dapatkan satu unit motor senilai 15.805.000 rupiah. Wadidaw! Motor di yang kentang itu yang ditolak sama Mas Agung. Oke, Miss saya bantu tolong dibuka apa sebenarnya isi pizza sehingga menolak 7 juta dari saya. 3, 2,
1. Selamat Mas Agung, Anda mendapatkan toolset senilai Rp625.328. Dapat toolset nih. Harganya berapa Pak Eko? Rp625.328. Rp600.000, silakan dibawa ya. Mau tetap yang box keluarga atau saya kasih logam mulia yang tadi 6,6? Buat keluarga di rumah, asli tuh. 6,6. Keluarga? Yakin. Yakin. Ini gak mau? Gak mau. Hey, deal? Deal. Oke, kita lihat apa yang didapat Mas Tri. Tapi sebelum itu box temannya kita buka dulu ya. Itu yang ditolak, padahal saya tadi bilang datang ke sini kan sama teman-teman, bukan sama keluarga. Kalau pilih yang teman, ini yang bisa didapat. 3, 2, 1. Masih gak pilih box teman, 15 juta. Sudah mendapatkan uang tunai senilai Rp15 juta. Wadidaw. Sayang sekali yang ditolak adalah uang cash Rp15 juta. Ya. Lalu logam mulia dari saya 6,6 juga ditolak. Demi box keluarga, isinya adalah 3, 2, 1. Selamat pasti Anda mendapatkan hadiah persembahan BSD di Electronic Store dari Jepang. Electric Handphone senilai Rp2.759.000. Ya, sisa 2, mau biru atau orange? Ayo, konsentrasi. Ayo, biru atau orange? Tetap biru. Tetap biru. Orange gak mau? Ya. Deal? Deal. Oke. Sekarang saya mau nanya lagi, mau tetap yang biru atau saya punya kalung emas 5,3? Harganya 5,3 juta, ayo. Bagus nih. Biru. 5,3 gak mau nih? Enggak. Oke. Deal? Deal. Oke, yang dipilih tetap amplop biru. Kita buka dulu yang orange. Apa isinya yang ditolak? 3, 2, 1. Pusel tiga pilih amplop orange. Kakak sudah mendapatkan satu unit motor senilai Rp18.805.000. Wadidaw. Ada motor lagi. Kalau motor yang ini harganya berapa Pak Eko? Rp18.805.000. Sisa yang biru, apa isi yang biru kita buka? 3, 2, 1. Pilihnya amplop biru Bu Selvi, ternyata isinya adalah zon. Blak utang. Isinya zon. Kan dari setnya kayak di kamar rumah sakit ya. Ada cerita apa kira-kira? Play! Aulia? Aulia? Aulia tidurnya ngorok? Iya. Wah, perempuan ini jangan-jangan ini gambar perempuan. Wah. Aulia? Tidak bisa ngorok. Wah, dia buta. Au. Iya. Au. Au. Ya ampun, aku gak bisa lihat apa-apa. Ya ampun, kok gelap. Kayaknya aku harus hidup dalam kegelapan ini. Bambang. Bambang. Lu pakai perban, bagaimana mau lihat? Oh iya. Kamu siapa? Aku Ray. Aku Pablo. Halo. Emang gua Ray Tami. Halo. Kamu ngapain di sini? Aku di sini. Iya. Ini Rehan. Rehan, kamu apa kabar? Baik, kabar kamu gimana? Kamu udah sehat? Belum lah, orang lagi pakai perban gimana sih? Lu juga nanyanya begitu. Au. Aku... Gue namanya siapa sih tadi? Aslan. Aslan ya? Aku Aslan. Aslan, ngapain di sini Aslan?
Terus kalian berdua mau ngapain kesini? Aku bawain kamu hadiah karena kita merasa kamu itu sendirian. Tapi, aku ya? Punya hadiah dua. Apa tuh? Ya, kamu memang gak bisa lihat. Iya sih. Kamu pilih aja ya. Ya udah. Mau kotak yang abu-abu apa kotak merah? Paus! Itu pilihan pertamanya. Mau yang abu-abu atau merah? Yang abu-abu. Abu-abu. Bukan merah. Yakin? Yakin. Deal? Deal! Deal! Yang abu-abu yang dipilih. Kita lanjutkan ceritanya. Play. Walau aku tidak bisa melihat, tapi sepertinya aku memilih hadiah yang abu-abu aja deh. Abu-abu ya. Nah. Ya udah. Kasih. Aku bukain perbannya ya. Oh, iya, emang ini udah waktunya aku buka perban? Iya. Oh iya, siapa yang bukain? Akulah. Oh ya udah. Siapa lagi? Gak ada dokter di sini. Iya sih. Lihat aja. Yaudah deh. Ini rumah sakit sepi banget. Ya udah deh. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, ini kan oh, iya. Ceritanya lu baru pertama kali membuka mata. Gue yang pertama kali. Gue yang pertama kali. Gue dong. Aslan. Diam. Kamu udah siap? Aku sepertinya udah siap. Bali. Aduh. Aduh. Bulu mata. Aslan bulu mata aku Aslan. Keliput Aslan. Aduh. Bulu. Rehan. Aku Rehan. Kok kamu kayak... Mata kamu masih ngeblur kali masih. Berarti bener. Kamu dari dulu salah lihat dan sekarang baru bener kalau ya lihat tidak. Aku ingin bisa melihat lagi sempurna bagaimana caranya? Tenang. Sekarang enggak bisa lihat. Enggak bisa. Oh, mungkin keberatan bulu mata oh, bentar iya. Ya. Iya. Mbak. Coba. Wow, coba. Tetap tidak bisa melihat. Lo sembarangan aja ya. Perempuan masang bulu mata itu susah loh. Lo main copot-copot aja, bentar lagi kan masih lanjut di syuting. Kata dia ini kan berat. Aduh. Nah, coba lihat. Mana bulu matanya Mario kan double 3. Tuh lo lihat tuh. Berat banget. Gede banget tuh. Wow, aku tidak bisa melihat. Masih gak bisa lihat juga. Gak bisa. Coba. Gak ada lagi. Oh iya. Tenang, tenang. Iya, gimana caranya? Kalau gitu aku punya solusinya. Boleh. Ini ada solusinya nih. Nih, kamu mau pilih yang mana? Buku tes buta warna atau papan alfabet? Pus! Biasanya orang baru bisa melihat kan di tes. Mau yang buku tes buat yang warna atau yang alfabet, yang huruf? Karena saya, mata saya minus. Huh? Saya pilih yang sebelah kiri. Yang alfabet? Alfabet. Bukan yang warna? Bukan. Yakin? Yakin. Deal? Deal! Deal! Kita lihat ending ceritanya, play. Yang mana ya? Alfabet yang dipilih. Alfabet. Alfabet kayaknya. Aku ingin bisa membaca kembali. Coba ya, kamu okay. Baca ya. Bisa nggak? Tuh, bisa nggak? Yuk. Mana ada semuanya E. Aulia. Ya, Aslan. Kamu kayaknya... Aku beda ya kalau nggak pakai bulu mata. Kamu tampak kayak... Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Oh, gimana? Udah sehat ya? Kayaknya sih udah ya, Bu Dokter ya. Ya, jadi tagihannya totalnya Rp79.254.559. Siapa yang bertanggung jawab ya? Bu. Dok, saya buta lagi aja boleh ya? Mohon maaf. Saya pakai perban lagi aja ya. Mohon maaf, gak bisa. Boleh nih, infeksi, gak bisa. Saya bu, belum bisa lihat dok. Udah sadar ini, ayo bu, bayar bu, bayar. Berusaha. Gimana sih bu? Oke. Anggap aja ceritanya udah selesai ya. Sekarang sisa yang kotak abu-abu. Mau tetap buka kotak abu-abunya? Atau sepeda ini bawa pulang 4,3? Tetap kotak. Tetap kotak.
4,3 saya tambah uang cash 1 juta. Jadi 5,3. Total. 6,3. Yakin? Deal? Deal! Deal! Okay. Sampai detik-detik terakhir saya masih berusaha menawarkan hadiah untuk Mbak Arianti. Tapi kotak abu-abu ini seakan-akan menghipnotis Anda untuk tetap mempertahankannya. Apa sebenarnya isinya? Kita buka. 3, 2, 1. Mbak Arianti terlalu terhipnotis dengan kandonya. Isinya adalah sok blakuta, blakuta, blakuta. Isinya ternyata song. Kita cari tahu apa sebenarnya salah satu milik Pak Didi. Cep. Nomor 5 kita buka. Isi nomor 5 yang Pak Didi punya adalah 3, 2, 1. Kenapa ditolak Pak Didi? Nyesel pastikan gagal sudah mendapatkan 5 unit motor sekaligus senilai 90.175.000 rupiah. Wadidaw! 5 unit motor ada di nomor 5. Sayang. Kenapa nyerah? Harganya berapa Pak Eko? 90.175.000 rupiah. 90 juta. Saya pikir Anda profesinya mentalnya sekuat baja. Aduh. Tahan aja di situ. Kalau nomor 4 ini hadiah, sekecil apapun itu, katakanlah hadiahnya remeh-temeh gitu ya. Mau termos kek, mau panci kek, mau apa. Kita sebutnya tetap hadiah. Berarti harusnya hadiah itu dibawa pulang plus 5 motor seharga 90 juta itu. Sebelum saya buka, saya mau nanya sama Pak Didi. Mau tetap yang di tangan 13 juta cash atau balik lagi ke sini? Tetap yang pasti. Tetap yang pasti. Nyata. Yakin? Yakin. Deal? Deal! Deal! Oke. Okay. Nyata. Biar makin penasaran apa isi nomor 4, kita buka dulu nomor 3. Nomor 3 tidak terpilih. Karena tidak ada lemparan yang menghasilkan angka 3. Isinya adalah 3. 2. Oh ini jangan zoom. 1. Ke tirai 3. Tirai 3. Paperback nomor 3, isinya tirai 3. Apa isinya? 3, 2, 1. Gak dapet angka 3 sih tadi Pak Didi. Gagal sudah mendapatkan hadiah yang ada di tirai 3. 1 unit mobil senilai 176 juta rupiah. Wadidaw! Sayang sekali. Sisa 1 nomor 4. Yakin gak mau lanjut main? Tidak, itu belum nyata. Yang ini nyata. Betul sekali, oke. Okay. Deal? Deal! Deal! Okay. 2 ini milik Pak Didi, 1 udah ketahuan 5 motor. Apa yang tersisa di nomor 4? Kalau ini hadiah harusnya dibawa pulang plus 5 motornya. Tapi kalau ini zong, apalah arti 5 motor yang sudah didapat ya. Kita lihat. 3. Stop. 2. Stop. Stop. 1. Kenyataan tidak sama dengan keinginan. Untung gak dipilih karena isinya adalah zong. Ya. 19 gak mau. Gak mau. 23. Gak mau. Masih banyak soalnya. 3. Ini anak ketiga nih.
tetap dengan angka 17. 17. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke. Saya minta nomor 1 boleh nggak? Warnanya merah juga. 1 adalah angka yang cukup baik juga. Ini sama nih kayak tadi, sama-sama ganjil. 1 punya saya, 17 punya Mas Tri. Mau tuker nggak? Lanjut, 17. Lanjut. Lanjut. 1 nggak mau? Nggak mau. Angka bagus 1. Angka lahir saya lebih bagus. Deal? Deal. Deal. Kita buka nomor 1. Kalau mobilnya ternyata di sini, berarti kesempatan dapat mobilnya hilang. Isi nomor 1 adalah 3, 2, 1. Box 1 tidak dipilih, gagal. Sudah mendapatkan handphone terbaru senilai 20.499.000 rupiah. Ada handphone terbaru, harganya 20 juta lebih. Bertahan dengan nomor 17. Apakah benar mobilnya di sini? Mari kita lihat sama-sama. Setelah mengorbankan termos atau electric airpod senilai 2,7, ini yang bisa dibawa pulang. 3, 2, 1. Selamat Mas Tri, Anda mendapatkan hadiah persembahan Best Dad Key Electronic Store dari Jepang. Kulkas Hitachi senilai 18.199.000 rupiah. Ya? Oke. Tadi termos buat bikin air panas. Sekarang buat dinginin ya. Harganya berapa Pak Eko? 18.199.000 rupiah. 18 juta. Ya? Alhamdulillah paling nggak nilai yang dianguskan sama yang didapat jauh lebih besar.